Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di salah satu tempat yang eksotik, yaitu di rumah dinasnya Ibu PJ, Wali Kota Banjar ya. Dan silaturahminya juga tidak lupa tetap dilengkapi dengan iya, kopi hitam tanpa gula. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel ini. Kita akan berangkat bertugas sekaligus mencari kopi. Kita di perjalanan menuju Kota Banjar. Tapi sebelumnya kita berhenti dulu untuk rehat sejenak. Cekidot. Ini rehat yang pertama. Kita ada di daerah Ciawi, dan ini ada yang bulat-bulat, yang pasti bakso, tapi bukan ini yang dicari. Ini efek samping begitu ya. Yang dicari tap kohitala, kopi hitam tanpa gula. Mau gunting, mau juga giling, yang penting tanpa gula. Mana ya? Kita cari. Dan ternyata pencarian kita pun akan bertemu, karena di sebelah sampingnya akan ditemukan sambal. Kan nyari kopi ya. Ya ini sambalnya, wow, merah. Tunggu, kita mencari kopi. Ya. Itu namanya bakso naon, Bu? Bakso sapi. Sanes, iya na, merekna? Bakso SR. SRT naon? Selamat Rahayu. Oh, Selamat Rahayu, bukan Raharjo. Iya naon, Bu? Kopi hitam. Kopi hitam pakai gula ya? Inilah ibu barista. Weh, barista, weh. Dan ini kopi hitam. Menikmati kopi hitam. Menikmati kopi hitam. Bau kopi, Om? Kopi. Mana itu Kang Sosta yang buat tahu? Tuh, Sir. Kafe luar, Jai. Ah. Ini Pak Bos akan memilih kopi apa, Pak Bos? Kopi naon ya? Ayo mobil gula aren mam. Kopi. Iya ya. Luak. Jadi bakso Paji. Paji bi bakso jalmi. Bakso. Bakso. Inilah wajah owner bakso kayaknya nih. Jadi sekarang beristirahat dulu. Ini sebagian ngebakso. Tapi kami tetap mencari meskipun ini digunting. Ada kopi hitam tanpa gula. Kita lah gelatik kopi hitam tanpa gula pakai gelas plastik. Gitu ya. Beres ngebaso dan ngopi. Tidak lupa kita memborong. Tah dukuh tah. Mak-mak ngeborong dukuh padahal belum sampai ke lokasi. Tidak masalah karena itu adalah apa namanya ke hobi mendasar dari mak-mak ya. Tok ditawis tuh, silahkan dibarorong dan ditawis. Oke, kita masih menuju sebuah tujuan akhir yaitu di Kota Banjar. Berarti kita akan melewati wilayah sekarang sudah di Tasik, lanjut juga ke Ciamis, dan insya Allah nanti juga akan tiba di Kota Banjar. Oke. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di pendopo rumah dinas Ibu PJ Wali Kota Banjar. Dan inilah suasana halaman luar ya, di pendopo PJ Wali Kota Banjar yang asri, bersih, tingali ubin oge herang begitu ya. Dan ternyata sudah caralik begitu di sini.
duduk bersama di sini. Kita kembali menikmati kopi hitam tanpa gula didampingi Ibu Kasubag TU dan rekan-rekan. Dijamin pahit tapi nikmat. Akan mengurangi juga pahitnya kehidupan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di area outdoor di Pendopo PJ Wali Kota Banja. Dan judulnya tetap sama, teman-teman. Kita disuguhin kopi. Ya, rumus nama kopi tala, weh, pokok namanya. Kopi hitam tanpa gula. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini benar tanpa gula ini mah. Jadi betul-betul kopi hidung tergulaan ya. Medianya adalah ngopi, kopi hitam tanpa gula. Oh, udah geser tuh kan? Set. Coba kalau kadang gitu tuh. Oh, itu tadi mah. Tracking-nya jauh tinggi. Hah? Nge-track-nya jauh tinggi. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di salah satu tempat yang eksotik, yaitu di rumah dinasnya Ibu PJ Wali Kota Banjar ya. Dan silaturahminya juga tidak lupa tetap dilengkapi dengan kopi hitam tanpa gula. Jadi setelah bersilaturahmi atau di sela-sela silaturahmi, apa namanya, syukuran halal bihalal atau silaturahmi menemui Ibu PJ Wali Kota yang juga kebetulan bos kami di kantor. Nah, lebih dulu kita menikmati kopi di salah satu ruang tamu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini kopinya kopi hitam tanpa gula dari di Banjar ya. Tapi yang luar biasa mah tempatnya ya ini. Nah, tidak bisa setiap hari mungkin ya. Ini pun kesempatan yang langka bisa menikmati kopi di sini. Jadi jangan lupa menikmati kopi tanpa gula. Kopi tala insyaallah tetap terjaga kesehatan ya. Terima kasih. Kopi hitam tanpa gula buat PJ Wali Kota Banjar. Nikmat. Ya, selamat siang. Kita sekarang makan siang bersama Ibu PJ Wali Kota Banjar dan bersama semua rekan-rekan. Demikianlah petualangan ngopi sambil dinas kali ini. Dan setelah makan siang, kita berlanjut dengan rapim yang dipimpin langsung oleh
ibu bos di ruang yang berbeda dan memberikan wejangan, arahan, serta tindak lanjut untuk kegiatan kita selanjutnya. Dan setelah itu kita juga masih berbincang sampai maghrib dan ternyata kita pun meluncur bersama melewati jalur yang berbeda di waktu berangkat. Kalau berangkat kita menggunakan jalur Bandung Tasik Ciamis, kita sekarang memutar ke arah Majalengka karena memang informasi menuju Bandung itu macet total. Ternyata di sini dihadang banjir, guys, tapi sudahlah. Kita jalani saja karena memang itu yang harus kita hadapi. Jadi sekali lagi selamat bekerja, jangan lupa ngopi tanpa gula, kohi tala. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.